Cuma baju di badan. Baju di badan doang semuanya. Oh, itu pas kejadian lagi ngapain, Bu? Saya mah lagi di Empang Karya. Oh, lagi nggak di rumah? Nggak di rumah, bapaknya di rumah. Oh. Iya, tapi nggak sempet ngeluarin apa-apa. Tahu kebakarannya siapa yang ngasih tahu, Bu? Apa mau lihat api gitu? Tetangga. Yang ngasih tahu. Abis itu orang udah setengah 12 pada tidur. Oh. Abis itu langsung kesini buru-buru. Hmm. Kalau dari uang ada berapa, Bu, kira-kira, Bu? Kalau uang sih bisa sampai. Bisa diselamatkan, Bu? Bapaknya. Tapi kalau untuk motor, entah barang TV itu? Nah, enggak, untung enggak ada. Saya mah punyanya sepeda. Oh, sepeda. Ibu di rumah ada berapa keluarga sih, Bu? Anak di sini 3, cucu 4. Oh, cucu 4 ya. Nah, berarti cuma ada berapa lama, Bu? Dari lengsernya Pak Harto itu tahun berapa? 98. Iya, itu. Berarti kebakaran besar ini baru kali ini ya? Belum pernah, di sini mau kebakaran juga ketolongan. Hmm. Baru ini yang nggak ketolongan karena udah nggak ada orang. Karena kondisinya lagi sepi. Udah sepi kondisinya. Ibu sekarang ngungsi di mana, Bu? Saya di sini aja lah. Nggak ikut keluarga lain gitu? Enggak lah, biarin. Sedih nggak, Bu, pas lebaran? Oh, nggak sedih-sedih lagi. Ini mah supernya sedih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!